Halo sahabatku, selamat bergabung di Pusat Karya. Makanannya kok ikan? Makanannya burung hantu seperti ini kawan. Orang umum. Kita tak perlu ini sebentar kawanku, supaya mudah ya untuk menusuknya. Dan coba saya beri bagian ini kawan, apakah dibuang atau tidak? Enggak bisa ya, enggak bisa kawanku. Nanti coba kita beri yang kecil-kecil saja dulu kawanku. Nah ini burungnya, kita beri yang kecil dulu kawanku. Seperti apa reaksinya, mumpung masih segar ikannya ya. Kalau tidak segar nanti tidak mau. Nah mumpung masih segar bagian ini kawan. Wah mantul, yuk langsung. Jadi mangan. Wih, bagian hati. Terus ini bagian ini coba kita kasihkan kawanku, apakah bisa makan atau tidak? Bagian ini kawan. Ternyata bisa ya. Kita harus pakai gunting. Kita ambil gunting dulu kawan. Coba ini bagian kotorannya kawanku, bagian kotorannya apakah mau atau tidak? Coba kawan, kalau mau kan lebih mudah. Oh bisa berarti. Dibuang kawanku, pinter ya, gak mau. Ternyata pinter juga ini. Ternyata pintar juga kawanku, dibuang ya. Enggak dibuang. Nah, kalau yang itu ya enggak dibuang kawanku. Tapi kita coba kita kasih kol, bagian kotorannya kok dibuang ya. Kita coba lagi kawan. Kita iris-iris. Supaya nah bagian rintik-rintik ini kawan, bagian apa ya namanya rintik-rintik ini? Yang biasanya untuk wah suka dia malah, bagian yang itu malah suka kawanku. Tapi ikan yang saya taruh di bawah ya, dimakan kawanku. Yang rintik-rintik lagi kawan. Baik,
bagian yang rintik-rintik lagi. Waduh, gak cukup be. Masuknya gak bisa. Coba ini. Yang ini kamu dibuang atau tidak ya? Tidak dibuang kamu. Ternyata tidak dibuang ya. Apa ini? Apa ini kawan? Memang caranya harus diiris-iris ya. Kalau enggak bisa, ini enggak bisa makan. Ini kawanku, kita kasih lagi. Wah, enak. Bakar rambu yang ini yang iwak tuh. Kita coba lagi kawan, bagian kotorannya lagi ya. Kita coba mau atau tidak. Kalau mau ya, biar dimakan. Oh, enggak mau kawan. Enggak mau. Kalau dibersihkan mau kawan, pintar. Ternyata juga pintar kawanku. Sebenarnya kalau dibersihkan mau ya. Coba ini yang rada bersih, yang agak bersih kawan. Kita coba. Kalau ini mesti mau. Pintar ya. Ternyata juga pinter kawan. Bagian kotorannya juga enggak mau ya. Kayak gitu mana nih?
coba ini. Lagi-lagi kalau ini pasti mau. Sudah kenyang kawan. Mungkin sudah kenyang ya. Nah, harus kita bersihkan dulu kawanku. Untuk yang ini ya, kalau nggak dibersihkan nggak mau. Oke kawan, cukup sekian dulu. Terima kasih, sampai berjumpa lagi video saya berikutnya. Salam persahabatan. Matur suwun.